kejap. Ayo. Sebentar. Buat apa ibu menjawab? Gini kongan. Nanti dikerjain deh, dibikin gimana caranya jadi bau wangi, bau surga gitu. Bisa. Emang lu bisa? Kata lu hidayah cuma punya Allah. Iya benar, hidayah cuma punya Allah lah. Kita kan usaha, ikhtiar. Kalau pada tobat kita juga kecipratan pahala kan? Ya pleng. Betul. Begitu. Anda sekali. Tuh kan, gue bilang juga apa. Udah biarin aja tempat tidur kita jadi rame. Siapa tahu nanti di alam kubur kita jadi gak kesepian. Begitu kan, Boy? Ya? Bapak, cuma bau sangit kenapa ya? Bau sangit? Ntar gue cari sumbernya dulu. Kok kanan? Kok kesini sih? Lu belum mandi ya? Iya, bau sangit lu. Dari lu bau sangit nih. Gue kibang juga lu. Masih kejap. Kang. Rumah. Mak, ngapain atuh orang itu teh ada di sini? Is, dia udah pengen banget insaf itu, Is. Tuh lu lihat ya, mukanya sedih banget. Kagak dimaafin sama si Dasep sama si Eca. Ma, orang jahat begitu, Ma. Jangan kasih maaf, Ma. Gue juga mau minta maaf sama lo berdua. Kalau gak dimaafin gak apa-apa. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Ada apa ya? Saya maafin. Pak Haji, jangan diliatin terus, insya Allah aman Pak Haji. Amin. Kita jaga bareng-bareng Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji. Bang, gua kok khawatir sama Untung ya? Takut kondisi mentalnya makin buruk. Sama, Boy. Saya juga khawatir, Boy. Saya nggak habis pikir sampai segitunya, Kang Untung, Teh. Uang haram tuh kayak terikat banget di hatinya, Teh. Ya Allah, ya Rabb.
menurut lu siapa yang pantas buat dampingin dia? Ya sebenarnya sih insya Allah saya bisa, Boy. Tapi saya juga khawatir takut nggak fokus karena saya masih harus bolak-balik pesantren An-Nur. Atau kalau kamu mau nggak besok malah? Boleh ya. Lanjut. Atau saya ngobrol dulu sama Umi, Boy. Jangan. Kalau bisa siang, jangan ngerepotin Umi. Ya, sepanjang kita bisa atasin. Ya, walaupun gua tahu Umi itu jadi mertua lo. Gua tahu orang yang tepat buat dampingin itu. Siapa? Gua ngopi dulu, ngopi dulu enak. Assalamualaikum, Mang Dharma. Waalaikumsalam, Bang Opi. Mang Dharma dicariin sama Bule Wewi tuh di kios An-Nur. Iya, Bang Opi. Tapi saya masih mau antar madu lagi. Tinggal satu lagi. Oh, iya. Tapi, Mang Dharma, ini mohon maaf banget, Mang Dharma. Saya titip pesan buat Bule Wewi. Tolong sampein. Jangan suka maksa-maksa orang buat cepet-cepet nikah. Mentang-mentang punya WO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Vi. Barusan gue gak sengaja denger, Bule Wewi maksa lu nikah. Ya Allah Vi, gue sebagai temen lu, gue dukung biar lu bisa cepet nyusul apa yang apaan. Apaan sih Tom? Kagak. Ya Mang ya? Please tolong Tom. Please. Ya. Iya Bang Opi, insya Allah nanti saya sampein ke istri saya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue jadi penasaran, lu sama Bule Wewi dipaksa nikah sama siapa? Aduh, lupa ini jam berapa, ini udah sore. Waktunya tutup kios. Permisi ya Tom ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi. Sombong banget, sok kegantengan. Kayak ceweknya mau aja dipaksa nikah sama dia. Pi, tungguin gue. Allah Akbar. Mama, harusnya gak usah dimaafin, Ma. Dicuekin aja. Kang, masa atuh orang minta maaf terus Iis cuekin? Akan mau, akan minta maaf nih sama Iis terus Iis cuekin. Ya jangan atuh Mama. Tuh, kan. Dah, lu gimana sih? Masa sih kalau orang minta maaf kita kagak maafin? Allah aja Maha Pengampun, masa kita kagak sih? Iya sih, Ma. Tapi Mama, Papa tuh tetap khawatir. Mama jangan deket-deketin preman. Apalagi premannya laki-laki. Lah coba itu. Dang. Mana mungkin si It deket-deket sama preman laki-laki. Dunia kagak-kagak aja, dang. Cemburuan gedein terus, cemburuan. Iya sih, Ma. Tapi Iis deketin si Eki mulu. Ya kan preman, Ma. Kang, Mas Eki teh mantan preman. Mas Eki teh udah tobat.